Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur pasukannya dalam menggempur peralatan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @modrasia pada Sabtu 29 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran posisi sistem pertahanan udara S-3000 PS di wilayah Velikodolinskoye, Odessa. Serangan rudal diluncurkan ke posisi terbuka sistem rudal anti pesawat S-300 PS Angkatan Bersenjata Ukraina oleh awak Iskander OTR ke Angkatan Bersenjata Rusia. Pengendalian objektif berarti mengkonfirmasi kehancuran target. Akibat serangan tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina dapatkan sejumlah kerugian di antaranya radar RPN, radar penerangan penargetan, NVO, detektor ketinggian rendah, dan kabin kendali tempur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.